Tips agar rumah dipenuhi dengan kebahagiaan. Selamat datang di videonya Eli Laili. Katanya kunci agar rumah dipenuhi dengan kebahagiaan adalah ibu yang bahagia. Ibu yang bahagia akan mengasuh anak dengan positif. Ibu yang bahagia akan memperlakukan suami dengan baik pula. Setelah jadi istri dan ibu, aku baru tahu kalau ibu yang bahagia hadir tak lepas dari peran besar suami atau ayah. Suami yang peka pada kebutuhan istri, membiarkan istri berjeda sejenak untuk melepas lelah dengan bergantian bermain bersama anak misalnya. Suami yang mendengarkan keluh kesah istri dengan empati dan tidak menganggap remeh kejenuhan dan perasaan frustasi istri. Serta ada juga peran si anak. Anak dengan segala keunikannya mampu membuat orang tua percaya bahwa anak dari bayi bisa diajak untuk berkomunikasi. Bisa melakukan banyak hal yang tak kita sangka. Membuat orang tua bertambah semangatnya untuk mengasuh. Sehingga ibu yang bahagia hadir melalui kerjasama antara bapak dan juga anak. Kebahagiaan itu bisa diusahakan bersama-sama, kerjasama bertiga. Jika satu bahagia, akan menularkan kebahagiaan pada yang lainnya. Sehingga kebahagiaan itu akan senantiasa mengalir di setiap sudut rumah. Ketika yang satu bahagia, ia akan berusaha memberikan yang terbaik pada keluarga kecilnya ini. Tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, yang juga akan menularkan semangat yang sama pada yang lainnya. Sehingga semuanya saling berusaha mengeluarkan segala yang terbaik untuk keluarga kecil ini. Jadi teman-temanku sekalian, saling dalam rumah tangga itu sangat penting. Komunikasikan apapun dengan pasangan kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga membawa manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.